Hi guys, welcome to the Honorable Lab channel. Nama aku Ame dan hari ni aku nak review satu barang. Bukan mainan, bukan kad, tapi ada kena-mengena dengan hobi-hobi ni. Bukan nak cakap apa lah, aku nak review kasut. Bukan kasut Lego Adidas tu tau. Aku nak review kasut yang ada kena-mengena dengan pasang-pasang. Contoh macam kau pasang Gundam. Iaitu kasut Nike Gundam Edition. Kasut Nike Gundam Edition ni lawa bagi aku. So aku beli. Jadi ada catch, ada benda tersirat. Aku beli ni fake. Jom kita review. Let's go. Okay guys, kat sini korang nampak ada dua, satu pasang kasut Nike Skateboarding Dunk Low Pro atau Dunk High, tak tahu apa benda nak macam ni tulis Dunk High, dan itu logo unicorn. Aku lupa, tak tahu dia ikut ori ke tak, tapi korang perasan kat situ ada Nike juga kat mata dia tu, so aku tak rasa dia ikut original punya apa movie punya logo. Gundam Unicorn kan OVA je, dia tak ada episod. OVA dia pun 6 episod. Dia bukan series, sorry. Ya, ni bersama. Dan korang tengok ni, aku tak boleh nak cakap perbezaan dia dengan ori, tapi aku rasa ori dia punya detail dia lagi cun lah. Maksud aku cun macam mana? Dia punya detailing dia maybe lebih better daripada ni. Sebab aku nampak kat sini dia punya jahitan dia not bad, tapi still ada macam sengit-bengit tu tak ikut lah. Tengok macam korang nampak kat sini jahitan dia. Aku tak sure, aku tak nak cakap. Maybe dia elok, maybe dia sama je, maybe dia tak. Dan aku dah pakai, aku sebenarnya kaki size 10 tau. Tapi kat online dia ada 9.5 sahaja maksimum. Aku tengok semua kedai lain yang jual fake punya brand ni, mahal ke murah ke, paling tinggi size 45, UK 9.5, US 10. Dan aku US 11, UK 10 sepatutnya kaki aku. Macam tu lah. Dan aku gamble juga. Aku bukannya tak boleh pakai, boleh, tapi aku akan rasa ketat lah, tak selesa kat situ kan. So aku punya judge maybe akan bias kat situ. Dan bila aku pakai ni, aku memang terasa ketat dia tu, especially dekat bahagian tepi ni. Aku punya agak lebar kaki aku, bila aku pakai sini ketat. Tak banyak cakap. Putih dia bukan putih yang betul-betul putih. Dia putih yang kekuningan sikit. So yang ni, dia akan bagi dua jenis. Dia punya strap ni. Strap ni lawa. Aku suka kuning ni lagi daripada gold. Dia bagi dua. Satu lagi gold. Ya. Ha, gold. Menyenangina. Shiny-shiny. Kalau gold ni, dia nak accurate ikut Gundam punya lah, kepala tu lah. Apa, antena dia tu. Dia bagi dua. So bila korang pasang pelik eh. Dia macam ni. So bila gabung, dia jadi satu tanduk style kan. Cara nak tukar dia pun aku akan tunjukkan dekat video selepas ni ataupun sekarang masa aku tengah cakap ni. Dia agak senang, strap saja, buka tarik dan pasang.
Itu dia. Tak suka lagi kuning ni, jadi aku akan simpan yang gold ni dan aku akan pakai yang kuning sini saja. Dan korang tak perlu risau dia punya strap ni ikut apa dia punya shape dan bentuk. So korang macam takkan miss lah. Nampak? Korang takkan miss. Oh yeah, kalau korang tertanya kenapa aku tak buat unboxing kan, kenapa aku tak ambil buka daripada box, sebab box yang dia bagi tu dah hancur daripada shipping lagi. Sebab dia shipping literally box tu saja. Dia tak ada extra wrapping ke, extra box ke untuk protect box tu. Jadi box tu memang dah lunyai, hancur. Aku buka je nak pasang balik dah annoying lah, dah tak muat lah. Dia dah betul-betul fitting masa pasang, masa simpan benda ni je. Bila kau buka dia dah lembik. Jadi aku buang je lah, tak payahlah aku nak review box dia sekali. Tapi box dia lawa. Dia buat tiga colour, kuning, merah dengan putih tu. Macam tu lah colour Gundam. Aku, tapi ada biru kot, something like that. Aku akan tunjuk gambar ke apa ke. Dia punya harga, kalau korang beli harga ori, dia ada jenis juga. Kalau korang beli dekat directly Bandai, P Bandai especially, dia akan bagi sekali Gundam. Gundam tu ada kasut dia sekali. Like, kau beli kasut ni, kau dapat Gundam yang pakai kasut dia. Dan kat situ bagi aku unik lah. Harga dia kat situ, yang versi ada sekali patung tu, RM1,399. RM1,400 lah. Dan kalau korang beli kasut sahaja, RM599. Dia range lah, RM499 ke RM599 ikut seller. Aku tak tahu yang mana harga retail dia. Dan yang fake ni pula aku beli dalam RM100. Ada aku nampak RM80, tapi yang tu tak ada saiz aku. Dia saiz 8 yang tu kot. Jadi aku beli yang ni RM100, sebab seller ni ada option 9.5 saiz. Dan walaupun shipping dia teruk macam tu, tak ada kecacatan yang aku nampak lah. Ya, yeah, semua ada, semua okay. Aku nak link pun tak boleh juga kot, sebab aku tak sarankan korang untuk beli barang fake. Tapi aku beli dia. Macam cakap, aku ni budget reviewer. Yes, kalau korang yang nak beli ori tu, simpan duit lah kot. Kalau korang kaki besar macam aku kan, korang akan terasa lah, better korang beli yang ori terus. Sebab ori akan ada saiz lebih besar daripada ni. Tapi aku tak boleh nak salahkan seller juga, sebab barang ni memang quality dia best, elok. Dia punya padding pun tebal, dia punya dalam pun ada cushion lagi. Memang terasa best lah. Cuma kalau nak kata dia sebest yang ori, aku boleh cakap sikit kot. Sebab aku pernah beli kasut skateboarding yang style apa panggil? Vans kan? Aku pernah beli kasut Nike skateboarding Vans yang ori, harga RM300 lebih tu. Dan ya, yeah, memang beza. Memang aku pakai tu tahan sampai 5 tahun. Sedap gila. Tapi malangnya kawasan aku banjir, dan aku dah hilang kasut tu. Hanyut. Nak buat macam mana? Aku tak sangka banjir kali ni betul-betul satu tingkat kan. Rumah aku dulu paras peha je. So kasut-kasut semua aku letak tinggi-tinggi dekat tingkat satu. Jadi bila jadi berlaku macam ni, aku dah blur. Ha? Aku nak pergi, nak keluar jalan macam mana ni? Aku nak pergi beli barang macam mana ni? Aku nak pergi kerja macam mana ni? Dan aku check online. Dalam check-check online tu, aku tak terniat pula nak cari kasut Gundam ni kan. Dia terkeluar dekat iklan Shopee tu. Macam best ni. Aku search. Aku kaji. Tengok review. Dan orang kata best. Dia kalau nak pakai untuk harian pun, daily pun, dia agak tahan asap. Jadi aku beli. Walaupun fake.
So kalau untuk review ni aku bagi 9. Aku tak cakap 9. 9 pun sebab seharga dia berbaloi lah bagi aku untuk fake punya stuff. Dan jomlah kita habiskan. Aku bagi 7/10 sebab dia tiru kopi ori kan. So aku terpaksa kurangkan sikit. Maybe ori lagi better. Maybe ori dalam tahap 8-9 kan. So aku tak boleh bagi dia level 2. So dia 7/10. Kalau korang minat, korang boleh beli. Tapi aku tak cakap, aku sarankan. Dan aku tak, memang tak boleh lah nak cakap dengan korang untuk apa, support piracy punya stuff. Dan aku tak ada alasan. Memang aku banjir ni aku tak boleh nak berbelanja lebih. Aku betul-betul limit untuk kasut-kasut pergi kerja macam tu saja. Jadi aku harap korang maafkan aku untuk langgar je benda-benda macam ni. Dengan itu aku cakap terima kasih untuk korang yang datang dan tengok. Kita dah sampai 500 subscriber. Thank you guys. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi harap-harap dalam tahun ni kita boleh sampai 1000 ke 2000 ke kan. Dalam setahun ni, 2 tahun 2022 ni. Semuanya atas jasa baik korang, atas support korang. Dan giveaway yang kita nak buat ni, maafkanlah kita orang. Kita orang betul-betul dalam masalah. Dan masalah tu bukannya jenis yang teruk-teruk sangat-sangat. Just busy. Kita orang, yelah, aku banjir. Taufik pula busy nak pindah rumah. Sebab dia sekarang kena cari rumah baru. Dia dah jumpa dah. Dia akan pindah dalam bulan ni. So, kita orang tak ada masa. Kita orang nak jumpa pun tak. So, dengan itu, korang bersabar. Maybe dalam bulan depan kot, kita orang akan buat giveaway tu. Dengan itu, korang yang belum subscribe tu, subscribe. Like kalau boleh. Kalau suka lah video ni. Kalau korang bagi korang video ni informatif. Lupa nak tunjuk korang bawah ni. Dia ada satu ni, dia cat saja. Nike SB. Kita tak habiskan video ni. Okay. Bye-bye.